Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Aku ngomong sambil nyetir mobil ya guys. Jadi hari ini aku mau ke pasar pagi guys. Itu di Ballarat Central ya, jadi di pusat kota Ballarat. Nah ini berbeda ya sama pasar kaget yang di video sebelumnya. Kalau ini di beda tempat. Jadi aku mau ke sana, mau beli ya, mau lihat-lihat ya, mau cuci mata sebelum Ballarat akan lockdown lagi. Karena sepertinya kita bakal lockdown lagi nih di daerah Victoria ya, Melbourne, Ballarat dan Geelong, daerah sekitarnya di Melbourne. Karena corona tuh makin parah guys di sini. Perhitungan kemarin ya itu di daerah Victoria. Di daerah Victoria itu setiap harinya tuh menambah, jadi sekitar kayak 600-700 per harinya gitu loh guys, orang-orang yang terkena virus corona. Jadi aku mau sempetin jalan-jalan dulu nih sekarang, cuci mata. Aku mau bikin video juga untuk kalian, dan ya ikutin aja videonya. Mulai besok juga ini kita harus pakai masker ya guys kemana-mana. Walaupun sebenarnya sekarang tuh emang harusnya ya yang benar itu kita harus pakai masker gitu kan. Tapi perhitungan besok itu benar-benar sudah diwajibkan untuk menggunakan masker kalau kita keluar. Kalau misalnya kita tidak pakai masker itu akan didenda guys. Dendanya itu mulai dari sekitar 2 juta rupiah atau 200 dolar. Jadi harus menaati peraturan ya guys. So, ikutin aja videonya hari ini. Sebentar lagi aku sampai, nggak jauh jaraknya ya dari rumah. So, let's go. I'll see you at pasar pagi. Oke guys, aku mau kasih tahu informasi dulu nih tentang kota tempat tinggal aku, yaitu di Ballarat. Jadi, Ballarat adalah salah satu kota di wilayah Victoria, Australia. Jadi, kota aku ini terletak di bagian selatan ya guys. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar dengan kota Melbourne ya. Jadi, kalau Ballarat berjarak 116 km atau setara dengan 1 jam 30 menit dari kota Melbourne. Jika dibandingkan dengan kota Melbourne, kota Ballarat termasuk kota kecil dengan jumlah penduduk 105.000 jiwa dari data yang diambil tahun 2018 guys. Kota Ballarat terkenal sebagai kota tambang emas sejak tahun 1851. Kota Ballarat sangat menjaga kelestarian situs dan bangunan bersejarahnya guys, sehingga membuat kota Ballarat sangat ramai dikunjungi wisatawan. Nah guys, kalau bangunan ini bernamakan bangunan Town Hall atau bisa kita sebut sebagai bangunan balai kota. Bangunan ini didesain pada tahun 1868. Bangunan ini berlantai dua yang dilengkapi dengan menara jam di bagian atasnya. Bangunan ini sangat megah dan cantik sehingga bangunan ini menjadi salah satu bangunan kebanggaan warga Ballarat sejak tahun 1860-an sampai saat ini, gengs. Karena Ballarat terkenal dengan kota tambang emas, pastinya terdapat tempat khusus untuk jual beli emasnya ya guys. Nah ini dia, namanya Ballarat Mining Exchange. Tempat ini dibangun pada tahun 1887 dan dulunya sangat terkenal untuk digunakan sebagai tempat perdagangan emas guys. Tetapi saat ini bangunannya lebih difungsikan sebagai bangunan serbaguna yang digunakan untuk berbagai acara seperti pameran hingga pernikahan. Kalau tempat ini bernamakan Iris Murphy, yang merupakan pub atau bar yang sangat terkenal di Ballarat. Dulunya, bangunan ini adalah Camp Hotel yang dibangun pada tahun 1861 dan beralih fungsi sebagai pub yang berlokasi di tengah kota Ballarat.
Oke guys, aku sudah sampai ya di tempatnya. Dan sekarang aku mau kasih tunjuk kalian. Itu ada bannernya di belakang ya. Market di belakang. Nah sekarang ini aku mau jalan. Kita pengen lihat apa aja yang ada di market ini ya, pasar pagi. Itu di belakang aku, dia juga lagi videoin guys. Dia lagi nge-vlog juga. Ini banyak banget yang jualan. Dan menurut aku, pasar ini tuh lebih banyak yang variasinya ya untuk yang berjualan. So, kita lihat apa aja yang mereka jual. Kelihatan itu lebih rame dari pasar yang kemarin kita kunjungin. Jadi, ya kita putar-putar aja. Kita lihat apa aja yang mereka jual ya guys. Dan semoga ini karena aku pakai masker, kalian tetap bisa kedengeran ya apa yang aku omongin. So, okay, kita langsung aja kita lihat videonya ya. Ini udah lumayan rame ya guys. Orang-orang udah pada datang, udah pada banyak yang belanja. Jadi Bridge Mall ini adalah area pertokoan juga guys. Jadi kayak mall gitu. Jual kopi. Nah ini toko yang ini juga jualan lagi di sini, jual spice ya, bumbu-bumbu, ada jual berbagai macam kacang-kacangan, almond. Kalau menurut aku, bazar yang di sini tuh lebih rame daripada bazar yang kemarin aku bikin video, guys. Kenapa rame? Karena memang di sini kan lokasinya pas banget ya, strategis, ada di daerah pertokoan atau perbelanjaan. Jadinya di sini benar-benar mengundang customer ya untuk belanja. Nah, itu jual crushed garlic. Ada yang jual telur juga. Nah ini ada yang jual sayur-sayuran. Sayur-sayurannya fresh ya, langsung dari farmnya atau dari perkebunan. Ada jual buah-buahan. I have to get one more. Yeah. Because I just realized it was full. Yeah. I think it's not enough. So, which one is the best seller? I like that one, but we already bought it. What about the Spanish church stuff? Ooh, is that nice? Growing popularity. Yeah. But it's just step down from that one in spots. Cool. All right, I will get that then. All right. There you are. All right, just guitar. Thank you. Thank you so much. Thank you. You have a great day. See you next time. Bye. Bye. Okay guys, nah sekarang aku udah selesai belanja ya. Aku tadi beli makanan, beli roti-rotian ya, muffin, terus pickles. Terus aku beli sosis juga, aku beli dua akhirnya. Tadi aku balik lagi karena aku baru sadar sosisnya itu
isinya cuma 4 guys. Sementara kan aku nanti masaknya untuk mama mertua, untuk James, jadi nggak cukup gitu kan. Masa masing-masing satu, jadi aku beli 2. Satunya itu, satu paknya ini sih 4, harganya 140.000. Jadi aku harus beli 2 pak ya, jadi totalnya itu 280.000. Nah sekarang aku mau balik ke mobil dulu ya guys. Nah guys, sekian itu aja dulu videonya. Hari ini aku ke pasar pagi ya, belanja-belanja, aku harus pulang. Nah tadi aku sempet ngobrol sama si penjualnya ya, ini namanya Lockton Farm Gourmet. Dia itu dulu juga jualan di Talbot Market. Aku udah bikin videonya ya waktu dulu. Itu dia ini ya, berputar-putar gitu loh guys, dia ke pasar-pasar kaget yang lainnya gitu. Makanya hari ini dia ada di Ballarat, karena ya dia selalu muter ya, bergiliran gitu loh guys jualannya. So ya itu dia, aku beli ini ya, roti ya, muffin, terus juga tadi coba si bagel ini yang bentuknya kayak donat tapi ternyata keras, aku kira bakal lembut ya. Dan sama beli sosis isinya ya. Nah ini isinya ada 4 guys, besar-besar, harganya 140.000 ya. So ya itu dia belanjaan aku. Aku beli sosis, beli roti, beli hot chocolate juga ya. Lumayan lah ya untuk jalan-jalan pagi, cuci-cuci mata gitu. Okay, so dan itu dia video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Okay, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!